Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai alam ya. Alhamdulillah hari ini cabai alam kita berusia 28 hari setelah tanam ya. Nah, untuk hari ini kita melakukan penyiraman ya. Kita hari ini melakukan penyiraman pakai selang irigasi ya, pakai selang drip kawan-kawan. Nah ini. Di sini sudah kelihatan basah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini usia cabai 28 hari kawan-kawan. Ada yang kardil, ada yang sulaman masih kecil. Banyak bervariasi kawan-kawan karena kita tanam kemarin itu bibit cabutan ya. Tidak kita pakai polybag. Cabutan langsung tanam, kebetulan waktu itu alhamdulillah sekali ada hujan ya. Nah, di sini kita melihat sendiri. Nah, kita kontrol. Nah, ini sudah kebanyakan air kawan-kawan ya. Kebetulan di sini kencang sekali lubangnya mungkin ya. Kita rempelan pun tidak sempat habis. Sudah mulai basah. Nih, ini berat sebelah kawan-kawan. Berat sebelah. Takutlah ya. Yang sebelah sana enggak kena pun airnya. Gimana ya? Nah, ini enggak kena pun airnya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, yang nggak kena nah, kita langsung tancap di sini pakai ini kawan-kawan. Nah, ini tidak kena ya. Nah, langsung dah. Kadang-kadang ada yang sumbat. Nah, kita harus kita pakan lagi biar cepat. Nah, tidak main-main ini kawan-kawan. Langsung bunyi ya. Nah, seperti ini. Ini kita melakukannya kita cucuk lagi agar turun ya kemari. Nah, udah turun, ntar lagi udah basah. Nah, ini lagi. Langsung datang airnya. Nah, seperti ini kondisi. Seperti ini kondisi cabai kita untuk sementara ya. Sekarang ini lagi musim kemarau kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri saja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bisa mengikuti video-video selanjutnya dari saya, yaitu tentang penanaman
hortikultura yaitu cabai dan sayur-sayuran. Oke lah, cukup di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.